Salam sejahtera. Lepaskan segala kesedihan, belasilah sebab menangis depan Kaabah. Hampir seminggu menunaikan ibadah umrah, pelakon belasilah meluahkan rasa syukur diberi kesempatan menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah itu. Bela atau dayang arah Nabil Awang Astilah 30 menyifatkan keberadaannya di sana dapat menenangkan hatinya yang selama ini penuh kebimbangan. Makkah adalah tempat hati mendapat ketenangan ketika kita menyerahkan kebimbangan dan keinginan kita kepada Tuhan. Bela menangis ketika melihat Kaabah. Terima kasih ya Tuhan kerana menjemputku menjadi tetamumu. Tidak terungkap dengan kata-kata atas segala nikmat dirinya, katanya. Bella berkongsi perkara itu menerus Instagram miliknya pada petang Jumaat yang turut mengaparkan dirinya sebab melihat Kaabah. Bukan itu sahaja, dia juga dilihat menangis sambil mengurut dadah sehingga terpaksa ditenangkan oleh rakan jemaah. Pronsian tersebut meraih perhatian ramai yang rata-rata berharap pelakon berkenaan dapat mencari ketenangan selepas berdepan berbagai cabaran hidup. Menangislah sepuasnya, selamat mengaduh sepuasnya pada Tuhan, bela selamat mengubat hati yang telah lama terluka. Bela tengah mencari ruang untuk melepaskan di saat bela sapu dada itu. Terasa betapa sakitnya menusuk ke jiwa antara komen netizen.